Halo guys, berikut ini cara klaim voucher pengguna baru di Shopee. Jadi untuk kalian pengguna Shopee, tidak sama seperti toko online lain, itu ada voucher khusus untuk pengguna baru. Kalau pengguna baru itu pas kalian check out baru bisa diklaim. Caranya seperti ini, saya contohkan membeli suatu barang. Nah, pilih salah satu, pilih beli yang ada di sudut kanan bawah ini. Saya asumsikan kalian lagi memesan barang pertama kali, pilih beli sekarang. Nah, di sini kan ada voucher Shopee. Di sini kalian pilih. Kalau voucher untuk pengguna baru itu cashback koin Shopee setelah barang kita selesai diterima dan kita memilih tombol diterima, itu baru masuk ke cashback. Untuk kalian yang tidak punya teman atau voucher teman bisa masukkan kode ini yaitu SADDH223. Nah, ini voucher Shopee pengguna baru. Kalian bisa pilih pakai di sini untuk mendapatkan cashback. Seperti itu cara klaimnya. Baru setelah kalian klaim, lanjut check out yang ada di sudut kanan bawah ini. Atau pas di sini juga bisa pilih check out dulu. Nah, di bagian ini kan ada opsi untuk voucher Shopee. Pilih di sini. Dan kalian masukkan kode pengguna baru. Nah, seperti ini SADDH223, pilih pakai di sini. Selanjutnya kalian pilih voucher gratis ongkir karena voucher ini berbeda dengan voucher gratis ongkir. Itu saja, semoga informasi ini bermanfaat.